بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا وكنا على شفا حفرة من النار فأنقذنا الله منها إن شاء الله أمين الله رب العالمين أما بعد يا سيدتي إن شاء الله دمولياكن على الله سبحانه وتعالى بارا جماعة para uh, kaum muslimin muslimat dan juga anak-anakku sekalian ya peserta uh, Nabawi Fair ya yang diadakan hari ini ya dari manapun berada ya dari berbagai pelosok yang hadir ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati ya kita semua ya memberikan keberkahan dalam usia kita dalam amal kita ya dalam berbagai hal ya perbuatan-perbuatan kita baik yang uh, apa namanya uh, zohir maupun batin amin ya Allah ya uh, anak-anakku sekalian dan juga hadirin al hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala ini sebentar lagi tidak terasa ya kita akan uh, memasuki satu bulan yang sangat mulia ya bulan yang oleh baginda Rasul ya sallallahu alaihi wasallam dikatakan sayyidus syuhur ya kata beliau Sayyidu al-ayyam yaumul jum'ah wa sayyidu syuhur syahrul ramadhan uh, Tuannya ya, atau yang paling tinggi, paling mulia di antara hari-hari itu adalah hari Jum'at Dan tuannya atau yang paling mulia di antara bulan-bulan adalah bulan Ramadhan uh, Anak-anakku sekalian dan juga para jamaah yang dimuliakan Allah ya dimanapun berada uh, Pertama saya Habib Nabil Al-Musawah, saya mohon maaf tidak bisa hadir langsung karena pada hari ini juga ada acara yang sama ya di uh, saya kebetulan sedang berada di Yogyakarta. Uh, ada acara seminar ya di UGM, ya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ya terkait dengan uh, Islam uh, di era disrupsi ya saya mengisi juga di sini. Jadi berbagi ya sehingga saya mungkin menyampaikan dalam bentuk rekaman. Mudah-mudahan tidak mengurangi kehususan kita. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan uh, hadirin wal hadirat anak-anakku sekalian di surah Al-Baqarah ayat 183 kata Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kata Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa ya sebagaimana kewajiban itu sudah diberikan kepada umat sebelum kalian ya la'allakum tattaqun mudah-mudahan kalian semua menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala anak-anakku sekalian dan para kaum muslimin muslimah yang dimuliakan Allah alangkah indahnya ayat ini alangkah indahnya ayat ini alangkah indahnya ayat ini kenapa demikian para ulama menyatakan ketika Allah memanggil manusia di dalam Quran itu setidaknya ada empat level, ada empat tingkat, gitu ya. Yang paling bawah adalah ketika Allah memanggil dengan uh, sebutan ya ayyuhal kafirun, ya atau ya ayyuhal ladina kafaru, wahai orang-orang yang ingkar kepada Allah, wahai orang-orang yang sudah menolak Allah ya, untuk menjadi Tuhan mereka, ya, wahai orang-orang sudah menutup diri, menutup hatinya kepada Allah kepada panggilan Allah kepada penyelamatan cahaya yang Allah berikan maka kepada mereka Allah panggil dengan ya yuhaladina kafaru atau ya kafirun, wahai orang-orang sudah kafir yang menolak uh, panggilan ini menunjukkan uh, jauhnya mereka dari Allah subhanahu wa taala ya, dan orang yang jauh dari Allah tentunya Allah pun akan uh, apa namanya uh, bersikap apa namanya keras bersikap apa namanya menghukum kepada mereka akibat kekafiran mereka ya kemudian kata para ulama tingkat yang kedua dari orang-orang itu di dalam Al-Qur'an yang dipanggil sama Allah adalah ketika Allah memanggil dengan sisi kemanusiaannya ya ya ayuhan nas ya hal insan ya jadi panggilan ini ditujukan kepada siapa saja ya dia mau kafir dia mau uh, muslim, dia mau macam-macam ya berbagai kelompok Allah sentuh dengan dengan kemanusiaannya. Wahai manusia, ya Yuhannas inna khalaqnakum min wa unta wa ja'alnakum wa qabaila li ta'arafu. Wahai sekalian manusia, kami sudah ciptakan kalian dari uh, satu orang laki-laki, satu orang perempuan, lalu kalian tiba-tiba menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tujuannya adalah untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Inn akramakum Paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian, bukan karena rasnya, bukan karena sukunya, bukan karena bahasanya, bukan karena tradisinya, bukan karena budayanya, bukan karena yang lain, tapi siapa yang paling mulia adalah yang paling takwa. Itu Allah sentuh dengan dengan kemanusiaan kita, ya. Siapapun dipanggil dengan itu, mudah-mudahan uh, tersentuh hatinya lalu kemudian kembali kepada Allah ya sebagai penciptanya. Nah, uh, level yang ketiga hadirin wal hadirat, yang dimuliakan Allah adalah ketika Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan ini adalah panggilan khusus. Ya, kenapa? Yang dipanggil adalah orang-orang yang sudah menerima agama Allah Subhanahu wa taala, menerima Allah sebagai Tuhannya menerima Islam sebagai agamanya, menerima Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam sebagai nabi dan rasulnya. Maka orang-orang yang sudah menerima ini yang berterima kasih, bersyukur ya karena diciptakan sebagai manusia, diberikan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan macam-macam. Ya kita hidup di dunia ini diberikan berbagai nikmat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. kepada orang-orang seperti ini maka Allah panggil dengan ya yuhaladina amanu wahai orang-orang sudah yakin wahai orang-orang sudah beriman yang menerima raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi wa rasul kita sudah reda kepada Allah sebagai tuhan kita Islam sebagai agama kita dan nabi Muhammad sallallahu alaihi, wa alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul kita uh, hadirin wal hadirat panggilan ini adalah panggilan yang sangat akrab panggilan yang sangat dekat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan inilah panggilan tertinggi yang bisa dicapai oleh seluruh manusia orang-orang biasa yang berusaha untuk mendekat kepada Allah kalau ditanyakan Bib ada nggak panggilan yang lebih tinggi dari itu ada tapi itu adalah untuk orang-orang terbatas orang-orang pilihan yang kita tidak termasuk di dalamnya yaitu panggilan Allah Ya Ayuhan Nabi atau Ya Ayuhan Rasul. Ya. Panggilan itu adalah panggilan yang paling tinggi ya karena dia adalah manusia-manusia pilihan. Tapi buat manusia seperti kita panggilan tertinggi adalah ketika Allah memanggil kita dengan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala hadirin wal hadirat diriwayatkan para ulama terdahulu itu kalau sudah mendengar ayat ya ayuhalladzina amanu mereka lagi ngobrol pun mereka kemudian terus diam mendengarkan kenapa siapa tahu panggilan Allah itu belum dilakukan sama mereka maka mereka dengar kan itu panggilan kesayangan kita pun ketika masuk ke dalam surga nanti dipanggil dengan panggilan itu ya ayuhaladina amanu orang sudah beriman hulu, masuklah ke dalam surga itu ya dengan kesakibat akibat kesabaran kalian terhadap berbagai cobaan ujian syukur kalian terhadap nikmat yang Allah berikan taat kalian penyembahan kalian kepada Allah semuanya disyukuri maka masuklah ke dalam surga itu ya kata Allah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi jannati masuk ya ke dalam surga bersama orang-orang masuk di dalamnya nah anak-anakku sekalian hadirin wal hadirat ketika Allah memanggil dengan itu dalam kaitannya dengan Ramadan maka wajib kita untuk untuk mendengar untuk memperhatikan untuk konsentrasi dan untuk melaksanakan perintah ini sebaik-baiknya karena ini adalah perintah dari dari Tuhan kita dari tujuh lapis langit. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan menyapa kita. Ya Aiyuhalatina amanu. Lalu apa kata Allah? Kutiba Sudah diwajibkan atas kalian semua untuk berpuasa. Buat siapa Bukan buat Allah ya. Tapi buat kita sendiri. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ya kepada orang-orang yang berpuasa itu itu satu-satunya amal yang diberikan balasan yang tidak terkira balasannya itu tidak dihitung ya bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ada satu pintu surga khusus ya buat orang yang berpuasa yang disebut dengan babur rayyan pintu ar-rayyan mudah-mudahan kita dipanggil dari pintu itu anak-anak semua amin ya Allah ya Rabbul alamin nah kata Allah dengan lembut kepada kita sudah diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladina min qablikum sebagaimana sudah diwajibkan atas umat sebelum kalian bukan hanya umat kita ya tapi umat sebelum kita kita tahu puasanya Nabi Daud selang sehari seumur hidupnya kita tahu puasanya Sayyidatina Maryam alaihissalam ya di dalam surah Maryam dikatakan inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insya saya itu niat nazar puasa dan puasa saya bukan hanya tidak makan, tidak minum, tidak bicara sama seorang pun itu syariat puasanya umat sebelum kita. Kita begitu mudahnya. Maka Allah panggil dengan dengan panggilan yang indah itu. Kama kutiba ala ladina maqablikum la'allakum tatakun. Kalau ditanya ini puasa buat siapa, Bib? Buat Allah? Bukan. Buat Sayyidina Muhammad? Bukan. Buat para sahabat, para nabi, malaikat? Bukan. La'allakum tatakun supaya kita supaya antum supaya saya supaya kita semua menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ketika kita bertakwa maka kita uh, masuk ke dalam kelompok orang-orang yang dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala semuanya kepentingan kita bukan kepentingan Allah ya kata Allah Subhanahu Wa Taala apa namanya ta'roka ta'amu ta'amahu wa syarabahu min ajli jadi mereka itu meninggalkan makan minum hanya karena aku. Gak ada orang yang tahu. Nah, aku sekalian kalau kita masuk kamar mandi terus minum, gak ada yang tahu. Itu hanya antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah keistimewaan puasa. Ya. Nah, maka saya ingin berpesan ya pada kesempatan ini. Yuk kita semua uh, bersungguh-sungguh ya karena kita semua bisa mendapatkan pahala puasa. Karena kita semua bisa mendapatkan pahala kiamul lail pahala tarawih pahala tilawatil quran pahala sodakoh di bulan ramadhan pahala lailatul qadar semuanya bisa sepanjang kita bersungguh-sungguh kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka saya ingin berpesan usini wa iyakum saya menasihati diri saya sendiri al-fagir wal hagir ya uh, saya bukan siapa-siapa saya karung dosa yang berharap ridho Allah berharap ampunan Allah maaf dari Allah hidayah dari Allah, rahmat dari Allah. Saya menasihati diri saya sendiri dan kita sekalian, yuk kita kita peluk Ramadan ini dengan penuh, dengan erat, dengan penuh cinta, penuh dengan kerinduan. Karena hanya orang-orang yang datang ke bulan Ramadan dengan penuh cinta, penuh kerinduan, maka Ramadan itu akan juga memeluk kita dengan penuh cinta dan kerinduan. Jangan sampai di dalam hati kita ada kebencian. Ya, puasa lagi. Ya, kita harus nahan lapar. Ya, capek lagi. Kalau seperti itu, maka Ramadan pun akan merasa merasa jauh dengan kita, merasa tidak suka dengan kita, dan kita nggak akan mendapatkan rahmatnya. Hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, yuk kita rengkuh bulan Ramadan ini dengan kesungguhan, dengan ibadah, dengan taat, dan yang paling utama, dengan cinta kita kepada Ramadan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Karena hanya dengan cinta itu semua terasa mudah, semua terasa nikmat, semua terasa indah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan usia kita sampai bulan Ramadan dan kita mendapatkan pahala yang luar biasa di bulan Ramadan dan keluar menjadi predikat la'allakum tattaqun sesuai dengan akhir dari surah Al-Baqarah 183 itu. بارك الله فيكم وجزاكم الخير والعفو منكم سيحببنا بل المساواه بالله توفيق والهدايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته